Thank you.
Indah berbalam si awan petang, berarak indah di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang diucapkan kepada para hadirin ke webinar Kebun Bandar Siri 7. Kenali dan rawat penyakit cara sihat yang bersiaran secara langsung di laman Facebook My Crop Science. Untuk pengetahuan semua, program webinar ini adalah sambungan daripada siri ke-6 yang telah berlangsung pada 26 Mac 2022 yang lepas. Program ini mempunyai banyak siri dengan tajuk-tajuk yang sangat menarik serta pengetahuan daripada panel-panel yang berpengalaman luas yang boleh anda sertai. Jadi kepada para hadirin, anda adalah digalakkan untuk berkongsi link siaran langsung ini dengan menekan butang share di laman Facebook anda. Sebelum webinar ini bermula, ingin saya ingatkan bahawa link borang isi gel dan maklum balas akan diberikan di akhir webinar ini, di mana anda boleh dapatinya di ruangan komen. Sekiranya para hadirin mempunyai sebarang persoalan yang ingin diajukan, para hadirin boleh mengemukakan soalan di ruangan komen dan mungkin akan dijawab oleh penceramah pada sesi soal jawab itu nanti. Pada siri ketujuh ini, para hadirin dapat mengetahui beberapa jenis penyakit dan juga cara untuk mengawalnya yang akan dikongsikan oleh Dr. Muhammad Aswad bin Abdul Wahab, pensyarah kanan Jabatan Perlindungan Tumbuhan Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Tak kenal maka tak cinta, jadi saya amat berbesar hati untuk menceritakan sedikit berkenaan latar belakang penceramah kita pada hari ini. Beliau merupakan anak kelahiran Johor Darul Takzim dan dari segi pelajaran, beliau memperolehi ijazah sarjana muda dalam major. Maafkan saya, beliau memperolehi ijazah sarjana dalam major sains patologi tumbuhan. Setelah beliau berjaya menamatkan bidang ijazah sarjana, beliau telah melanjutkan pelajaran di University of Bath, United Kingdom dan telah berjaya memperoleh PhD dalam bidang patologi tumbuhan. Kini, beliau merupakan seorang pensyarah senior di Jabatan Perlindungan Tumbuhan Universiti Putra Malaysia di Fakulti Pertanian. Dan pada hari ini, beliau akan berkongsi tentang kenali dan rawat penyakit cara sihat. Jadi tanpa kita melengahkan masa lagi, dipersilakan Dr. Muhammad Aswad. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada para hadirin yang hadir. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pengerusi majlis pemata dengan introduction tadi, background. Oh, mungkin pagi tak sarapan lagi tersasul. Dan saya nak ucapkan juga selamat hari raya. Selamat hari raya. Tak habis lagi saya rasa. Okay, selamat hari raya hujung-hujung ni kepada semualah yang hadir pada pagi ini. Dan hujung minggu ni banyak open house. Jadi sebelum kita pergi open house, kita pergi tengok apa, dengar dulu pasal kenali penyakit. Alright. Untuk topik pada pagi ini, saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan kenali penyakit tanaman. Okay. Apa, macam mana nak tahu pokok tu sakit apa, okay, macam mana nak diagnose pokok tu, dan saya akan bawa tuan-tuan dan puan-puan untuk apa langkah-langkah yang perlu dibuat supaya selepas habis dia tamat saja apa ni presentation pada pagi ini, insya-Allah tuan-tuan akan dapat tahu cara sedikit macam mana nak mengenal pasti masalah pada pokok tu dan cara untuk merawatnya. Okay, so
saya punya topik pada pagi ini, saya akan sentuh sedikit tentang fisiologi asas tanaman, yang ini penting untuk tuan-tuan dan puan-puan tahu sebelum kita masuk ke dalam macam mana cara untuk kita bezakan penyakit berjangkit dan tidak berjangkit. Kemudian kita akan masuk tiga simptom dan tanda penyakit. Ya, ini antara perkara yang penting yang akan membuatkan tuan-tuan dan puan-puan tahu selepas ini bagaimana apa pokok tu okey ke tak okey dan apa perlu dibuat. Dan insyaAllah kalau sempat kita akan tengok second part, saya akan sentuh sikit, kita akan buat latihan sikit macam mana cara nak diagnose penyakit okay, dan berosak dan contoh-contoh penyakit dan juga kawalan penyakit tanaman. Saya pada pagi ini, pada hari ini saya hanya sentuh tentang penyakit tanaman saja. Okay. So kenapa dengan pokok ni? So bila kita ada pokok, ada tanaman di rumah, tak kira lah kita punya pokok kebun ke, pokok pisang ke, pokok durian ke, pokok kalau di rumah kebun bandar, pokok tanaman hiasan ataupun kita tanam tomato ke sayur-sayuran di depan rumah kita. So kita nak pokok kita sihat. Okay. Tapi walaupun langkah berjaga-jaga kita telah ambil ataupun secara mudahnya kadang-kadang kebiasaannya lah. Macam kita pergi nursery, kita beli pokok bunga ke pokok, contoh kalau kita pergi Cameron Island, kita beli pokok cactus ke succulent ke kan. Seronok tengok, cantik kan. Tengok macam senang je jaga. Banyak pokok dia orang kan. Oh, ish, macam senang je jaga kan. Macam senang je ni kan. So kita bawa balik. Bila kita bawa balik, seminggu dua minggu okey, tapi selepas minggu ketiga, dia mula menunjukkan tanda-tanda yang lain macam. Okay. So kebiasaannya tanda-tanda yang kita nampak tu, pokok sakit. Kita nampak macam ish, dia jadi macam ni lah. Pokok sehat, elok macam ni, dan pokok kita kadang-kadang boleh jadi begini, pokok sakit. So jadi kita nak tahulah kebiasaannya, apa masalah kita tertanya, apa masalah pokok aku ni kan. So adakah pokok ni kena serangan penyakit dan perosak ataupun kerana faktor persekitaran ataupun keadaan tidak kondusif. So bila tuan-tuan dan puan-puan menghadapi masalah pokok menghadapi masalah, nampak kita panggil pokok sakit lah. Ada dua perkara yang tuan-tuan dan puan-puan perlu kena pasti. Okay, pertama, kita kena tahu, kita kena pasti sama ada pokok tu, penyakit tu disebabkan oleh pokok yang bermasalah itu adakah dia disebabkan oleh penyakit dan rosak, ataupun dia disebabkan oleh faktor persekitaran yang tidak kondusif, faktor persekitaran yang keadaan yang tidak elok, tidak bagus untuk pokok tu. So yang ini kita kena bezakan, tuan-tuan dan puan-puan kena bezakan. Dan untuk membezakan ni, tuan-tuan, kita akan pokok bermasalah ni sebenarnya dia stres. Okay? Pokok stres. Pokok tu menunjukkan stres. Bukan kita je stres kan? Bukan manusia je stres. Pokok pun boleh tunjukkan dia stres. So stres inilah yang menunjukkan, yang membuat yang menunjukkan, memberitahu kita, dia pokok tu memberitahu kita yang dia stres. Ada something wrong yang sedang berlaku pada aku ni, pada pokok ni. Okay? Dan kita kena tahu, kita kena pasti apa masalah dia. Okay, jom kita tengok macam mana kita nak pasti. Okay, jadi ini ada satu contoh tanaman. Belah kiri ini gambar terung, pokok terung. Ini saya dapatkan daripada pelajar saya yang datang, okay, membuat pengembangan di Felda, di Pahang. Dan dia tanam terung dan dia, pokok dia jadi macam ni lah. Okay, pokok ni. So maksudnya pokok ni ada masalah. Okay, dia ada masalah dekat sini. So kita nak kena pasti apa sebab. Alright. So and then kalau yang paling mudah, bila kita tahu, bila kita lihat pada buah ke pada bunga ke, okay, dia ada reput macam ni. Dia busuk kan. So bila nampak busuk ni, kita tahulah straight ada masalah. Dan ini busuk, biasa kita panggil busuk, bahasa yang lebih tepat adalah reput. Sebenarnya dia reput. Dia reput lembut. Bila kita tekan buah tu, dia akan berair, bunyuh kita panggil kan, dan busuk. So ini pun antara simptom-simptom yang boleh dikeluarkan, boleh ditunjukkan oleh pokok. Dia tak semestinya ditunjuk pada daun, dia tak semestinya ditunjuk pada batang, dia tak semestinya ditunjuk pada akar, pada buah. Dia akan tunjuk pada buah juga, pada bunga, dan ini boleh memberi kita tips, adakah ia disebabkan dia bermasalah, adakah dia disebabkan oleh penyakit dan perosak ataupun faktor sekitaran yang tak kondusif. Okey. Jadi macam ni, kita tengok, okey.
Ini adalah pokok di inilah saya ambil ya. Saya tangkap gambar di luar. Okey, kita nak tahu, kita tengok pokok ni, okey, kita nampak pokok ni, kita nampak dia ada masalah. Kita tahu dia ada masalah. Okey, masalah kat sini yang kita nampak, yang kita boleh lihat dekat sini adalah di hujung daun ni dia nampak ada apa discoloration. Okey, discoloration maksudnya dia color apa hijau tu berubah dan dekat hujung saja dia ada apa dia ada browning color tu bertukar daripada hijau kepada coklat. Alright, daripada hijau kepada coklat. Dan kemudian kita tengok juga di bahagian apa ada daun yang color dia still remain hijau. Maksudnya yang di hujung-hujung saja apa di hujung-hujung apa daun tu yang ada tanda-tanda ada simptom ada simptom-simptom nekrotik kita panggil daun ni mati dah dia punya apa sel pada daun tu mati dah nekrotik dia punya daun ni mati dia jadi browning. So kita tahu ini dia ada adalah dia ada stres kat sini. Okey. Cuma sekarang kita tak dapat nak kenal pasti lagi adakah disebabkan oleh penyakit dan rosak ataupun adakah disebabkan oleh faktor sekitaran yang tak kondusif. So kita tahu, okey, ini mudah kita tengok pokok aku ada masalah yang contoh macam ni. Alright. Okey, sebelum kita masuk untuk diagnosis ada beberapa basic perkara yang tuan-tuan dan puan-puan perlu tahu. Basic asas pokok tanaman. Fisiologi asas tanaman tuan-tuan mesti kena tahu. Kita akan seronok bila pokok yang kita tanam mengeluarkan buah hasil macam ni pokok cili ni contoh cili Charleston ataupun cili yang popular di Kelantan cili hijau ni tu nasib baru so dia punya gemuk cili ni hasil dia oh yang ini kita seronok okey tuan-tuan pun kena faham ada fisiologi asas tanaman tanaman pokok dia ada daun dia ada batang dan dia ada akar saya ulang ya. Tanaman dia ada daun, dia ada batang dan dia ada akar. Dan peranan daun adalah daun pokok biasanya dia kali hijau. Kenapa kali hijau? Kerana ada klorofil. Okey, klorofil. Dan fungsi klorofil ni, ini adalah teknologi yang Tuhan create yang mana kita belum mampu untuk tiru copy yang mana teknologi klorofil ni di daun ni dia boleh absorb cahaya matahari dan ditukarkan kepada tenaga. Kepada energi untuk digunakan oleh pokok. So bayangkan kalau kita dapat apa gunakan teknologi ni pada badan kita kan. Cuma badan kita jadi hijau tampal klorofil tu. So at least kalau kita tak apa tak boleh makan kat kedai kita boleh absorb cahaya matahari dapatkan tenaga. Contoh macam tu. Okay. So fungsi daun adalah untuk serap cahaya tukarkan cahaya matahari kepada energi. Okay. Itu yang dipanggil proses fotosintesis. Kemudian air. Okey, diperlukan pada bahagian akar. Ingat, air diperlukan pada bahagian akar. Nutrien dah diperlukan pada bahagian akar. Dan macam mana tumbuhan nak bawa dia punya air dan nutrien ke seluruh pokok dan juga macam mana cahaya matahari itu tenaga daripada cahaya matahari untuk dibawa ke seluruh pokok dan dia ada batang. Dan batang ni dia batang pokok ni dalam ni dia ada struktur dipanggil vascular yang mana secara mudahnya boleh tuan-tuan perempuan dia ada highway kat dalam ni lah macam highway utara selatan bayangkan macam highway utara selatan daripada selatan naik ke atas ke utara okay, dia membawa air dan nutrien ke atas dan daripada utara ke selatan dia membawa energi yang dibuat daripada cahaya matahari. Ini basic konsep cukup apa fisiologi asas tanaman cukup baja cukup air cukup cahaya matahari cukup insyaAllah pokok tuan-tuan dan puan-puan akan dapat hasil begini. Okey. Dan dekat sini saya ada bagi beberapa tips. Okey. Ingat tuan-tuan dan puan-puan. Air diperlukan pada bahagian akar. Jadi maksudnya tak perlu siram. Okey. Pada bahagian daun tanaman. Pokok. Okey. Yang itu kurang tepat. Tak tepat sebenarnya. So yang perlu air adalah bahagian akar. Akar akan menyerap air dan nutrien untuk dibawa ke atas. Okey. Jadi sebab tu sistem fertigasi sangat popular. Okey. Dan sebab itulah juga sistem fertigasi dibuat kerana ingat sistem fertigasi dia apa bagi nutrien pada akar direct daripada substrate. Okey. Dan juga jika anda tuan-tuan dan puan-puan punya tanaman seperti cili ke terung ke apa janganlah guna overhead sprinkler. Okey. Janganlah guna overhead sprinkler kerana itu akan attract penyakit dan perosak. Okey, itu akan attract penyakit dan perosak tanaman. Alhamdulillah insya-Allah saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat fungsi asal
biologi asas tanaman sebelum, sebab ini sangat penting sebelum kita diagnose pokok. Okay. Alright. So jadi macam mana masalah boleh berlaku? Okay. Masalah penyakit tanaman, masalah boleh berlaku ada dua sebab. Kerana mikroorganisma dan serangga perosak, dan kedua kerana faktor persekitaran yang tak kondusif. Kerana apa? Kerana pokok tak dapat cahaya matahari yang cukup, air pun tak cukup, nutrien tak cukup. Maksudnya ada gangguan. Okey, bila ada gangguan pada cahaya matahari yang apa dapat diserap dan juga ditukarkan kepada tenaga, dan air yang diserap ada gangguan, nutrien yang diserap ada gangguan, yang ini akan mengakibatkan pokok tu sakit. Dan bila pokok sakit bermasalah, pokok akan menunjukkan simptom. Okey, ini berbeza sedikit dengan kita manusia. Bila kita sakit, kita jumpa doktor, doktor akan tanya, "Cik, puan sakit apa?" Okey. Ah, kadang-kadang kita confuse, kita pun tak waktu kita jumpa doktor kan, nak tanya dia kan, dia tanya kita balik. Sama jugalah. Sebenarnya apa yang doktor tu buat, dia nak tahu simptom apa, gejala apa yang berlaku. Simptom tu gejala kan. Okey. So jika pokok ni, pokok tak boleh bercakap. Jadi kalau pokok bercakap, saya lagi dululah kan, bila kita tanya pokok sakit apa kan, dia cakap bagi kita lagi dulu. Tapi pokok tak boleh bercakap. So kita boleh tengok saja, kita boleh lihat simptom yang dia keluarkan. Okey, gejala yang dia keluarkan. Gejala yang dia keluarkan itu sangat penting. Eh? Alright, so saya akan sentuh bagi sedikit faktor mikroorganisma. Contoh mikroorganisma ini saya sentuh sikit. Ini contoh kulat. Eh? Kulat antara mikroorganisma yang boleh menyerang tanaman kita. And then bakteria, ini contoh bakteria yang boleh menyerang apa, ejen penyakit yang boleh menyerang tanaman kita. Penyakit-penyakit. Eh? Dan juga virus pun sama. Akhirnya menyerang apa tanaman kita. Okey, ini sangat virus sangat popular pada pokok cili dia sangat senang untuk kena mosaic virus ni. Dan juga okey. Saya dah bagi tahu ejen ni kita nak tengok macam mana kita nak bezakan antara pokok. Kita ini ada perkara pertama yang tuan-tuan dan puan-puan perlu buat. Bila nampak pokok bermasalah, kena tengok adakah dia disebabkan, kena pasti. Adakah dia disebabkan oleh penyakit berjangkit ataupun keadaan penyakit tak berjangkit, iaitu faktor persekitaran tak kondusif. Okey. Penyakit berjangkit dia disebabkan oleh mikroorganisma yang saya tunjuk tadi. Seperti kulat, bakteria, virus. Okey, even perosak pun sama. Saya tak sentuh perosak pada pagi ni. Dan macam mana kita nak bezakan dia? Senang. Penyakit berjangkit dia, tuan-tuan akan nampak. Kalau tuan-tuan ada plot tanaman yang besar, mudah lagi nak nampak. Ada contoh tuan-tuan tanam pokok cili ataupun pokok tomato. Saya guna contoh di sini pokok tomato. So pokok tomato kat sini dia ada apa, dia ada apa, satu jenis tanaman, satu jenis pokok. Pokok berjangkit, pokok yang kena penyakit yang berjangkit, dia akan kena pada satu pokok dahulu, kemudian dia akan merebak kepada pokok yang lain. Okey, dia berjangkit penyakit yang disebabkan oleh kulat, bakteria, virus dan serangga perosak. Dia akan berjangkit, dia akan kena pada satu pokok dahulu. Okey, kemudian dia akan merebak kepada pokok yang lain. Dia berjangkit pada satu macam virus contoh COVID-19, dia kena pada satu orang dahulu, kemudian dia berjangkit. Itu penyakit berjangkit. Penyakit tak berjangkit adalah disebabkan oleh faktor persekitaran yang tak kondusif. Environmental factor. Macam tanah tak subur, kemarau, ribut, kurang baja, kelembapan kurang cahaya, suhu melampau. Ya, ini macam mana nak kenal pasti? Senang. Kalau tuan-tuan ada 100, 200 pokok, ada 10 pokok dekat rumah, 10 pokok akan tunjuk tanda gejala yang sama. 10 pokok, 100 pokok akan tunjuk gejala yang sama. Kalau gejala kemarau panas yang melampau, dia akan wilting, dia akan layu, semua pokok akan layu. Ini cara untuk kena pasti. Okey. Kalau dia disebabkan oleh penyakit berjangkit, dia akan pergi pada satu pokok jangkitan, penyakit itu akan pergi pada satu pokok dahulu, satu pokok. Contoh ada 100 pokok, maybe 2 pokok pertama akan kena dahulu, yang lain masih sihat. Okey. Tetapi kalau disebabkan oleh faktor persekitaran tak kondusif, dia akan sebat semua. Semua pokok akan kena. 100 pokok kena. Banjir, contoh banjir. Semua pokok akan kena. Tak adalah pula kan. Ada apa? 2-3 yang kena kan. Yang lain tak kena kan. Banjir, contoh banjir kemarau kan. Tak logik. Okay. Dia akan kena semua. Alright. Suhu melampau. Baja tak bagi. Air pun tak siram. Semua pokok akan tunjuk benda yang sama. Yang ini maksudnya, dia penyakit tak berjangkit kerana faktor persekitaran yang tak kondusif. Alright. Penyakit, faktor persekitaran tak kondusif ni mudah sebenarnya untuk tangani. Okey, untuk kita selesaikan, untuk kita baik pulih pokok tu berbanding dengan
masalah, penyakit yang disebabkan oleh kulat, bakteria dan virus. Alright. Contoh, saya bagi contoh. Ini adalah tanaman jagung. So kat sini kita nampak simptom daun kekuningan pada kesemua tanaman yang ada. So maksudnya apa? Kita boleh apa? 60% dia cakap ini disebabkan faktor persekitaran tak kondusif. Selepas kita dapat tahu benda tu, barulah kita tengok secara lebih detail apa sebab dia. Okey, dekat sini boleh kita nampak, kalau saya kupaskan sedikit sikit, dekat sini boleh kita nampak daun dia kan ada kekuningan. Dan di mana kekuningan tu bermula? Kekuningan tu berlaku dekat bahagian hujung. Tetapi di bawah-bawah ni masih still hijau. So sebab apa? Okey, sebab apa? Sebab kurang nutrien. Okey, kita kurang nutrien dekat sini. Alright. So ini pertama kita dah kenal pasti dia bukan disebabkan penyakit berjangkit. Dia disebabkan masalah faktor persekitaran. Okey, kedua kita nak pasti sebab apa? Kemarau ke apa kan? Tak siram ke? Lepas tu kita tengok, kita lebih tengok simptom gejala yang keluar. Okey, daripada gejala tu saya boleh nampak ini ada sebabkan baja tak cukup. Baja tak cukup. So dekat internet, maklumat di internet banyak tuan-tuan puan-puan boleh gunakan. Okey, contoh macam kenapa apa sebab dia kemungkinan besar dekat situ potasium dia tak cukup. Potasium dia tak cukup. Dia yellowing pada tips tetapi dekat bahagian apa daun yang sama pada bahagian bawah still okey. Still okey, hijauan. Dan tanda dia, so bila jadi macam ini kita dah tahu dah. Dia akan bagi impact kepada kita punya pokok ni. Pertama, hijau tu ingat tuan-tuan ingat hijau itu adalah klorofil. Okey, sangat penting untuk menyerap tenaga cahaya matahari. So kalau dia dah jadi kekuningan dan kalau nampak apa dia jadi coklat, maksudnya daun bahagian itu sudah mati, completely mati. Okey, yang coklat tu. So yang hijau tu masih survive, okey, try untuk survive, tetapi dia punya apa kekuatan dia dia bukan maksimum dah daun tu untuk apa dapatkan tenaga mata, cahaya matahari. So kita boleh, kalau tak ditangani hasil akan berkurang. Okay? Kalau kita tak tangani hasil akan berkurang kerana ingat semula apa yang saya cakap, basic fisiologi pokok perlu cahaya matahari yang cukup, perlu air yang cukup, perlu nutrien yang cukup. Ada gangguan pada tiga komponen ni, kita akan pokok akan bermasalah dan juga akan impact hasil kita. Okey, sedikit saya nak tentu tentang bila tuan-tuan puan-puan beli baja kan, dia ada tulis kan NPK kan 15 15 15 20 20 20 kan. Apa sebenarnya nombor tu kan? Apa sebenarnya? So nitrogen diperlukan, ingat mudah saja, nitrogen up diperlukan untuk daun. Okey, nitrogen diperlukan up untuk daun So phosphorus diperlukan down. Okey, dia pergi down. Okey, untuk akar. Okey, dan juga untuk produce pucuk pucuk membantu pucuk. Pucuk punya development Dan juga potassium dia memerlukan dia keseluruhan. Okey, dia keseluruhan pokok tu dia apa memberi inilah dia punya unsur ni untuk keseluruhan pokok tu. Jadi sebab tu kebiasaannya kalau tak tahu nak beli baja apa, just ambil saja NPK, dia ada tulis nombor 15 15 15 tu semua apa dia complete set. Okey, ada nanti yang contoh kalau tuan-tuan pergi tengok ada baja bunga lah, baja apa kan. So biasanya tu kebiasaannya dia akan tambahkan dia akan naikkan sedikit unsur fosforus, unsur potassium, okey, dan dia akan kurangkan unsur nitrogen sebab dia nak menggalakkan pucuk produce pucuk dan juga apa pendumbungan, dan plus dia akan letak sedikit hormon okey untuk menggalakkan flowering bunga dan juga buah. Okey, so, jadi kita dah tahu dekat sini, ingat saya nak sentuh sedikit gejala yang ditunjukkan oleh pokok sangat penting. Saya daripada satu gambar ni saya boleh explain macam-macam. Okey. So di sebelah kiri ni adalah pokok yang sihat, di sebelah kanan ni adalah gambar rajah pokok yang ada masalah. Okey, ingat tuan-tuan kalau ada masalah pada akar, contoh akar reput, apa yang akan berlaku pada pokok? Pokok akan menunjukkan tanda layu. Okey, pokok akan menunjukkan tanda layu. Okey, dan juga pokok kadangkala dia akan menunjukkan kebantut-bantut sebab air dan nutrien dia tak cukup dan hasil akan berkurang. Okey, bunga yang keluar flowering pun tak cukup, tak cantik, dan juga apa buah apa tak lagi kan, dia memang sikit. Kedua kita nampak dekat sini kalau ada reput pada bahagian batang, tuan-tuan dan puan-puan direct di perlu tahu, kena ingat apa yang saya cakap, batang diperlukan untuk dia bawa dia panggil macam highway. So bila ada gangguan di highway tu, ada accident ke apa, dia akan contohlah dekat highway kan, dia akan jadi jam. Sama juga bila ada reput
batang patah ke, terkoyak ke apa ke. So dia akan ada gangguan, okay, pergerakan nutrien dan air dan juga apa energi tadi ke bawah. So ini akan menyebabkan pokok mengalami masalah. Daun layu, daun layu kita boleh tahu, kita dia, kalau tuan-tuan nampak saja daun layu pada pokok, tuan-tuan tak kisahlah pokok buah ke, pokok hiasan ke kan, pokok. So daun layu ni menandakan dia ada something wrong yang berlaku pada akar, okay, dan dan apa ada gangguan pada akar, ada gangguan pada bahagian batang daun tu, dia punya pergerakan air tu sebab ni, sebab kerap daun menguncup layu, salah satu gejala yang mana tumbuhan ini dia react bila dia nak apa dia nak elakkan dia hilang air yang sangat banyak, dia akan menguncup. Tapi bila terlalu banyak lama, dia akan lama kelamaan, dia akan mati, dia akan wilting mati terus. Okey, itu dia punya ni. Dan boleh nampak juga pada buah, okey, dan boleh nampak pada bahagian batang dahan dia punya gejala-gejala pokok ni. So, ni dah. So, jadi kita dah tahu ya ini okey, basically kita tengok sikit Kalau kita buat exercise sikitlah. Dekat sini kita tahu, bila kita nampak je pokok macam ni kan, bila kita nampak apa buah kalau buah tu macam saya cakap, kita tengok buah kita nak tahu adakah dia sebabkan oleh penyakit berjangkit ataupun patut bersekitaran. Kalau buah tu hanya ada bahagian ini saja yang kena, tapi bahagian-bahagian lain buah lain elok, itu kita boleh agak apa yang ini adalah disebabkan oleh penyakit berjangkit. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok daripada gambar raja ni. Kita tengok daripada gambar ni, kita nampak dia punya apa yang brown ni nampak macam sekata. Kita nampak lah keseluruhan pokok ni macam ada. Ada lah dekat bahagian ni pun ada sikit, sini pun ada sikit, sini ada, sini ada. Kita nampak dia sekata je. So kita boleh kena pasti ini adalah keadaan tak kondusif pada ni. Dan kebiasaannya tuan-tuan dan puan-puan, kebiasaannya kalau nampak ada apa bening, ada apa gejala macam ni dekat hujung-hujung, ini stres, pokok stres kerana faktor persekitaran. Okay. Sama ada terlalu panas, air tak cukup, okay. Ataupun apa pasu, kalau pakai kontainer pasu, pasu tu dah kecil, pasu tu terlalu kecil, dia tak boleh pergi dan dia menunjukkan apa gejala macam ni lah. Kalau dekat luar ni panas lah, kalau ini dekat semak ni panas. Dan juga kalau dekat luar, tanaman yang tuan-puan tanam di apa luar, dia mungkin struktur tanah tu yang compact, okay, dia tak boleh nak bergerak. Okay, so jadi dia menunjukkan tanda gejala apa di hujung daun tu ada gejala macam ni. Okay, ini pun sama juga kita tengok macam ni kita nak diagnose. Tuan-tuan tengok dekat daun bawah ni elok, bawah ni nampak apa ada few daun elok lagi. So kita nampak dia ada patches-patches lah. So patches So kita nampak ni kita boleh kena pasti dia disebabkan oleh apa penyakit lah. Kita boleh disebabkan penyakit sebab apa, ada tempat yang okay lagi, ada tempat yang tak okay. Yang ini direct lah kita kena pasti dia disebabkan oleh penyakit. Dan ini pun kita boleh nampak penyakit apa? Penyakit kulat. Kulat kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak apa ada bulu-bulu macam ni dia biasanya ini penyakit kulat. Kalau bakteria, virus kita tak boleh nampak dia tak keluarkan tapi kalau kulat boleh nampak. Dan ini adalah contoh yang terbaik, yang mana yang ini okey, buah ni still okey, buah bawah ni still okey, yang ini kena penyakit. Ini penyakit berjangkit. So kalau tak dibuang akan berjangkit pada buah-buah yang lain. So macam mana nak buat? Kena buang, potong benda ni dan buang dalam plastik apa ataupun bakar. Jangan letak dalam apa kawasan tanaman sebab dia akan berjangkit. Kalau di kalau ditepuk buah yang ada apa yang kalau putih ni dia ada macam powder. So powder tu adalah spora kulat tu yang mana dia boleh mengakibatkan jangkitan seterusnya. Okay, so kita tengok nak tengok simptom-simptom yang biasa berlaku. Saya sentuh sedikit dan kemudian kita akan pergi tengok penyakit lah sebab masa mencemburui kita. Alright, so ini antara simptom yang biasa, chlorosis. Chlorosis ni daun tu dia start apa daripada hijau dia start tukar hijau muda. So ini tanda-tanda apa ni klorofil tu mati dah. Dia start slowly nak mati. So kena ambil tindakan yang cepat untuk apa untuk apa membaik pulih pokok ni lah cepat. Alright. So ini adalah simptom yang biasa kena pada pokok tanaman seperti tomato, okey, dan juga terung, okey, yang dinamakan hawa. Penyakit ni dinamakan hawa penyakit late blight, dan dia akan berlaku pada hujung-hujung tanaman tu bila nak harvest tu. Bila bunga keluar dan buah dah ada, okey, dan towards the end tu
dia akan keluar apa, akan kena penyakit ni. Okey, penyakit ni dinamakan hawa. Hawa dia punya kesan, dia punya gejala dia nampak macam kesan terbakar pada daun. Kadang-kadang orang panggil ni reput coklat, dia nampak macam reput coklat. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nampak benda ni, okey, dan sebelah apa, biasa kalau tomato ataupun kerung tu ada dua cabang kan, dia punya ni. Satu belah tu dia layu, sebelah ni okey. So itu tanda lah. Memang tanda bila tengok dekat bahagian apa, batang dia, dahan dia ada gejala macam kesan terbakar dan coklat apa, reput. Dan even kalau nampak dekat daun tu, ini lah hawa. So ini adalah penyakit berjangkit yang sangat berbahaya. Okey, dan dia akan wipe tuan-tuan dan puan-puan punya tanaman dengan cepat. Okey. So jadi perlu apa, intervention yang sangat cepat. Kalau nampak gejala ni, kena segera untuk buang. Okey. Cuma masalahnya penyakit ini dia berlaku pada hujung-hujung tanaman dan dia memang dah ada dekat dalam substrate yang tuan-tuan pakai. So apa cara nak buat lah tuan-tuan dan puan-puan, terpaksa memang kena buang substrate yang tuan-tuan guna, tak boleh recycle substrate. Okay, ini simptom reput. Okay, reput pun boleh berlaku pada tanaman kita. So kalau reput berlaku, dia akan apa, bila ada reput, kita tak boleh nak ubat. Okay, tak ada ubat. Kita cuma hanya boleh melanjutkan apa, usia pokok tu saja. Kita cuba untuk lanjutkan dan dia punya hasil akan berkurangan. Hasil berkurangan, daun dia pun apa, akan ada tanda-tanda kelayuan sikit sebab dia punya laluan apa, air dan nutrien tu dah terganggu. Alright, ini kanker sama juga. Bila tuan-tuan nampak benda ni, dia akan ada gangguan lah pada simptom apa, gejala macam ni, dia akan ada gangguan pada ni lah, pada apa, laluan tumbuhan tu untuk bawa air dan nutrien dan juga bawa energi ke bawah. Okay, ini selain daripada itu, ini adalah simptom-simptom yang saya akan apa, kita biasa nampak tuan-tuan biasa nampak. Okay, yang ini adalah lagal dan macam ketumbuhan lah kan, tumbuhan pada pokok tu. Yang ini dia akan apa, fungus ataupun bakteria, dia akan ganggu dia punya apa, tumbuh sarang pokok, yang mana dia akan hijack pokok tu punya tumbuh sarang. Dia akan hijack hormon pokok tu untuk diri dia dan dia akan gemukkan bahagian pokok yang dia, apa, yang penyakit tu duduk. Okay, sama juga yang ini kita panggil gall. Yang ini tuan-tuan mungkin biasa nampak di pokok-pokok mangga ke, daun tu. Yang ini disebabkan oleh prosak dan dia akan buatkan nampak macam ada ketuat dekat bahagian daun tu. Bahagian daun tu. Alright, so gejala yang biasa berlaku pada sayur-sayuran ataupun pokok hiasan adalah gejala pada daun. Okay, pada daun. Sama ada kita panggil dia leaf spot, kita panggil dia lesion. Lesion tu maksudnya ada luka dekat bahagian yang daun tu, color coklat, okay, coklat dan dia akan merebak lah. So kita panggil lesion yang tu. So ini adalah common symptom yang biasa berlaku pada pokok hiasan dan juga pokok sayur-sayuran. Sebab sayur-sayuran dan hiasan ni dia, kita banyak main dengan daun kan. Dan sayuran memang daun lah. So kita sangat apa, jadi kat situ dia punya gejala-gejala yang banyak berlaku. Alright, yang ini adalah simptom mozaik. Okay, simptom mozaik ni dia sclerosis, tetapi dia ada pattern seperti mozaik, yang mana dia punya urat daun tu still nampak dia punya hijau tu, tapi dia tinggalkan patches mozaik tu. Yang ini biasa berlaku pada tanaman cili. Pada tanaman cili yang mana dia disebabkan oleh virus. Dia disebabkan oleh virus. Dan virus tak ada ubat. Virus tiada racun ataupun ubat yang boleh ubati. So kalau berlaku je benda ni, kalau nampak je ada simptom mozaik pada cili dan dia akan diikuti dengan daun tu kerinting, okay, and then pokok tu akan jadi hidup segan mati tak mau. Dan bila nampak ada simptom, okay, mozaik ni, kebiasaannya 60% daripada pokok tu sebenarnya dah kena infection dari apa, virus tu. Alright, so kena buang. Alright, so ini simptom yang biasa, layu. Simptom layu dia boleh disebabkan oleh kita tak siram pokok lah. Kita tak siram pokok, kemarau ke kan, tak cukup air. Okay, dan juga dia boleh juga disebabkan oleh penyakit berjangkit seperti bakteria dan juga kulai. Okay, so kat sini kita tahulah. Kalau kita nampak ni, maksudnya akar. Kalau penyakit berjangkit tu kan, dia ada masalah dengan akar. Jadi akar dia ada problem, so kita nak tahu. Adakah disebabkan air tak cukup ataupun kemarau ke apa ke, ataupun kita kena tanya
saya biasanya kalau tuan-tuan dan puan-puan apa ada masalah dia jumpa saya, saya akan tanya background tu, macam mana cara siraman, jaga tidak apa dia. Sebab ini basic information yang saya perlukan supaya kita boleh dapat buat diagnosis yang tepat. Okey, ini report tadi saya, apa hanya contoh seterusnya. Alright, so ada beberapa checklist yang tuan-tuan dah tahu. Pertama, lakukan pemeriksaan yang kerap pada pokok apa tanaman tuan-tuan dan puan-puan. Mesti kena buat. Dan untuk kenal pasti punca masalah, tuan-tuan kena bezakan dahulu berdasarkan simptom yang berlaku tu, adakah dia disebabkan oleh penyakit berjangkit ataupun dia disebabkan oleh keadaan persekitaran yang tidak kondusif. Alright. So jadi dapat bezakan ni dahulu berdasarkan gejala-gejala yang berlaku, kemudian barulah kita dapat membuat tindakan segera untuk pengawalan. Tindakan segera untuk pengawalan. Ini very important, very important. Alright. Ya, contoh-contoh saya takkan go through, saya akan skip ni. Okay, saya akan skip sebab ini semua kita dah ni sentuh sikit. Oh, yang ini saya akan sentuh sedikit lah. Saya akan tunjuk biasa berlaku kalau tanaman cili anthracnose. Anthracnose ni disebabkan kulat. Simptom dia apa? Dia akan ada patches, kala hitam-hitam macam ni. Okay, dan apa yang boleh buat? Boleh sembuh dengan racun organik ataupun racun kulat lah. Seperti mankozeb untuk untuk menghapuskan kulat ni. Yang ini adalah varian mozaik lah saya nak tunjuk. Ini contoh yang saya cakap tu, pokok tu macam mana nak diagnose pokok kamu kena kalau cili senang saja. Bahagian kalau kena bahagian pucuk virus punya infection ni, bahagian pucuk bila dia masuk pada pokok tu, dia akan terus pergi ke, dia akan attack terus pada bahagian pucuk. Okay, dia akan attack terus pada bahagian pucuk dan dia akan menyebabkan, ini akan menyebabkan dia akan ganggu tumbesaran pokok tu. Dan pokok, simptom yang biasa nampak, pokok daun akan record, pokok akan bantu, klorosis mozaik pada daun dan kelamaan seluruh pokok akan bantu. Okay? Dan racun virus tak ada, macam mana nak kawal dia, senang saja. Tuan-tuan dan puan-puan kena kawal serangga yang membawa virus. Serangga yang membawa virus. Okay? Jadi bila serangga ada dekat sini, boleh tengok kalau ada putih-putih awal tuan. Fly ke apa ke kan ke bawah tu, bawah daun tu tengok tengok selak sikit bawah daun tu ya, kalau ada kena hati-hati, kemungkinan 50% virus dah telah ada dalam pokok tuan-tuan dan puan-puan. Hati-hati. So apa yang berlaku dekat sini, saranan saya kalau dah jadi macam ni pokok tuan-tuan, okay, memang kena buang lah sebenarnya, memang kena buang. Dan substrate pun tuan-tuan kena buang. Sebab apa? Bila tuan-tuan buang apa pokok tu, kita takut-takut tertinggal akar-akar yang lama di bawah, dan bila you tanam semula pokok, dia akan menyebabkan jangkitan yang sama. Alright. Alright, so ini adalah ni. Saya akan sentuh seterusnya tentang sekejap ya. Oh, kita akan masuk sedikit tentang apa penyakit, macam mana cara nak kawal. Oh, sekejap. Pengerusi, tak maaf ya. Permata. Pemata, boleh masuk pemata? Slide saya ni ada masalah sedikit. Sekejap, saya nak semak sedikit. Hello, ya doktor. Maaf dah terlambat. Saya sekejap slide saya ada masalah sedikit ni. Sekejap. Tak apa doktor, take time doktor. Sekejap ya. Apa ni, stop sharing yang ni, yang slide ni, so dia tamat dekat sini, sepatutnya ada lagi kat belakang. Sekejap. Okay, masih. Sekejap ya. Hadirin sekalian, minta maaf ya, kita ada isu teknikal sekejap. Diharapkan semua boleh sabar ya, kita tengah baiki sedikit. Alright. Okay, doktor.
Boleh. Dia punya slide ni kan, dia sampai apa tu 38 di StreamYard ni. Saya dah, saya uploadkan sekali lagi. Saya remove from studio eh, yang first ni kejap eh. Nanti kita check sekali. Yeah. Boleh tak boleh lah. Sampai 38 saja. Ya. Entah. Mungkin doktor kalau ada sedikit lagi penambahan, doktor mungkin boleh tambah secara kasar, maksudnya tanpa ya, tambah screen pun mungkin. Oh, insyaAllah yang ini kena. Ya. Okey, untuk apa ni? Saya tambah sedikitlah. Dia punya ni dah ada ke? Dia punya apa? Slide ni still nampak eh? Tak nampak doktor. Saya nampak. Saya dah doktor saja. Oh ya ke? Betul doktor. Ini boleh nampak? Maaf nanti kita orang tak nampak lagi. Tak ada apa-apa pun. Okay. Oh, dah nampak doktor? Okay. Alright. So, saya tak tahu ada technical issue lah dekat sini. So, okay. Basically, yang ini sebab slide saya seterusnya adalah berkaitan dengan apa ni, langkah-langkah macam mana kita nak kawal. Okay, nak kawal penyakit ni lah. Tapi saya sentuh sedikit lah macam mana apa secara kasar je lah. Macam mana kita nak apa kawal dia. Pertama kan dekat apa pertama tuan-tuan kan? Untuk kawalan kawalan apa yang kawalan kaedah kawalan penyakit dan perosak yang boleh dibuat. Pertama paling penting adalah pencegahan. Pencegahan sama ada menggunakan kawalan pencegahan paling penting. Penyediaan tapak tanaman dan juga penjagaan tanaman sangat-sangat penting dan juga kan dari segi merumpai merumpai. Kalau tuan-tuan ada tanaman tu merumpai itu sangat penting. Okey, maksudnya tuan-tuan kena keluarkan rumpa-rumpa yang ada untuk ni lah, untuk menjaga apa tanaman tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey, kemudian
kita akan ada, tuan-tuan boleh buat macam mana nak cara kawal kan, serangga perosak. Boleh menggunakan netting ya. Boleh menggunakan netting untuk mengawal serangga perosak. Yang mana kenapa netting diperlukan ya? Ini kalau tanaman tuan-tuan mempunyai komersial lah, maksudnya besar kan? Supaya kita dapat kawal dan limit kan pergerakan apa ni serangga perosak tu, supaya dia tidak apa membawa virus ya, menjadi vektor membawa virus kepada tanaman kita ya, membawa virus kepada tanaman kita. Kemudian kita akan ada juga apa kita boleh guna serangga juga ni, kita boleh gunakan yellow sticky trap sebagai perangkap lah, kita boleh perangkap serangga-serangga ni supaya dia akan maintain supaya dia tidak masuk dan menyerang kawasan ni. Dan kena ingat sekali lagi apa, serangga ni boleh menjadi vektor kepada penyakit berjangkit. Kedua, antara perkara yang boleh dibuat, tuan-tuan buat adalah menanam pokok pagar. Pokok pagar ni yang biasa kita boleh, yang mudah sebenarnya, pokok bayam Brazil tu. Ya, yang mana kita guna pokok pagar ni untuk kita attract. Okay, untuk kita attract, ni lah kita attract apa ni, serangga ataupun penyakit, yang mana dia akan, kita macam bagi buffet lah kepada apa mikroorganism tu dan juga serangga perosak, supaya jemputlah makan bayam Brazil kita. Jangan makan kita punya tanaman cili, tanaman cili ataupun tanaman-tanaman seperti terung ke apa ke kan. Itu contohnya. Okay, dan antara perkara yang tuan-tuan perlu ada dalam tuan-tuan punya kawasan pertanian ataupun kalau buat kat rumah, klorok klorok boleh digunakan sebagai disinfectant peralatan pertanian kita. Okay, klorok boleh digunakan okay, sebagai disinfectant barang-barang pertanian kita. Okay, so itu antara perkara yang tuan-tuan boleh buat. Dan juga saya akan kongsikan sikit kalau apa antara organik, cara organik untuk kita kawal penyakit-penyakit perosak dan juga kawalan. Kalau menggunakan organik, dia lebih kepada pencegahan. Maksudnya sebelum kena penyakit dan perosak tu, kita boleh menggunakan organik plant material lah. Contoh yang popular sekarang, minyak neem. Okay, organik neem extract. Dia boleh kawal penyakit kulat dan juga okay, serangga. Alright, so ini untuk pencegahan. Boleh tak kita buat sendiri di rumah? Boleh. Okay, neem kalau ada pokok neem. Cuma kadar keberkesanan dia tu, dia kena ketahanan tu. Kalau dekat luar, dia jual dalam bentuk minyak. Kalau kat rumah kita tak ada lah nak apa formulasi minyak tu kan. Jadi kita guna air. Jadi air ni tuan-tuan kena faham lah. Bila kita spray ekstrak neem dengan menggunakan air tu, dia akan ni, dia akan apa, mudah untuk evaporate bila air panas dan mudah untuk jatuh. Sebab itulah formulasi neem, minyak neem tu dibuat dalam minyak supaya dia senang untuk melekat dan dia akan apa bertahan dengan lebih lama pada pokok. Kemudian juga antara yang popular yang apa orang guna kan, nampak sekarang ni cuka kayu. Okay, cuka kayu. Ya, cuka kayu pun saya dah tengok dia mempunyai, dia boleh menggalakkan pencemaran biji benih dan juga menggalakkan tumbuh sarang pokok. Cuma saya belum apa untuk apa scientific evidence tu, kita masih kurang lagi tentang perkara ni. Dan dia, tapi dia punya properties komponen-komponen yang ada dalam cuka kayu memang apa nampak dia ada boleh menggalakkan dan dia juga menggalakkan pencemaran tumbuh sarang pokok. Dan juga dia mempunyai anti-micro agent, meaning that anti-micro agent ni dia boleh juga untuk kawal, mencegah penyakit. Okay, dan dia boleh juga digunakan sebagai pencegahan racun sara kerana bau cuka tu cuka. Cuma kena hati-hati dekat sini tuan-tuan puan-puan, kadar dan kuantiti larutan tu sangat penting sebab dia boleh memberi mudarat kepada tanaman kita. Kemudian kemudian kita juga ada benda popular yang saya nak sentuh sikit, benda popular Ajinomoto. Dia ramai yang tanya bila saya bagi apa talk dekat community, ramai yang tanya tentang Ajinomoto betul ke, boleh ke saya pakai Ajinomoto kat tanaman saya, boleh kan? So minta maaf saya tak dapat tunjuk slide, saya ada buat kupasan sikit slide tu, maybe sikit boleh share lah. Okay, Ajinomoto ni adalah monosodium glutamate. Monosodium tu apa? Sodium tu adalah garam. Okay, glutamate tu apa? Glutamate tu adalah glutamic acid. So bila kita tengok glutamic acid, glutamate ni adalah glutamic acid dan glutamic acid ni adalah acid amino. Okay, dan Ajinomoto ni dia high in nitrogen. Okay, high in nitrogen, tetapi kena hati-hati sebab dia juga high in salt content, garam. Okay, so dia macam serampang dua mata lah. Kalau kita tak hati-hati, kita akan mudaratkan pokok kita. Okay, kalau kita berhati-hati, kalau guna, kena guna pada kadar yang sesuai,
dan tak boleh, tuan-tuan saya tak galakkan, ayat ini disembur kepada daun, dia kena bawah dekat tanah, okay, supaya penyerapan tu lah, dan dia akan memberi mudarat kalau terlalu banyak, mudarat bila terlalu banyak. Dan apa, dia glutamic acid tu mungkin asid amino, asid amino ni dia membantu dalam penting dalam pembentukan building block protein, so mungkin dia akan memberi galakan di situ lah. Tetapi kajian tentang ni sangat kurang sebenarnya, sangat kurang. Adalah satu paper yang saya jumpa daripada apa UITM, dia ada test tentang ni, dia daripada pokok jagung, mereka test menggunakan monosodium glutamate, dan data yang dia tunjukkan tu memang ada efek, tetapi efek tu memang ada efek pada apa tumbesaran pokok pada certain bahagian lah, pada certain bahagian. Okey, cuma saya nak ingatkan kena hati-hati yang apa kadar kandungan apa Ajinomoto tu, dia punya kadar kandungan garam tu very high, very high. Dan last sekali saya nak ingatkan selain daripada organik, organik tu secara sehat lah, natural plant product. Tapi kadang-kadang kalau kita mempunyai tanaman apa yang banyak lah kan, commercial large scale punya, kita perlukan racun serangga, racun sintetik juga. Okay, racun. Jadi tuan-tuan kena hati-hati bila pakai racun kimia ni. Kebiasaannya tuan-tuan akan pakai racun kimia yang broad spectrum lah. Okay, dan dia ada kelas. Kat situ ada kelas. Dia ada kelas 1, kelas 2, 3 dan 4. Kalau kelas 4 racun kimia tu dia macam apa Shartok kat rumah kita, spray nyamuk tu. Kemudian dia ada apa kelas 3, dia ikut jalur dekat situ, dia ada tengok. Dan saya sarankan kepada tuan-tuan kalau boleh hanya beli, kalau di rumah apa kebun bandar ke apa, pakailah racun kelas 3 saja. Sebab kelas 2 ni dia dah jadi bahaya. Dia dah jadi bahaya, dan satu B tolong elakkan. Okay, tolong elakkan. Kelas 2 sangat bahaya, perlu pakai satu suit yang full sebab dia sangat apa toxic kepada manusia. Okay? Dan apa beza dia, macam mana nak tahu, kadang-kadang senang, macam mana nak tahu, tengok dia punya jalur dekat bawah racun tu dan juga harga. Harga kelas racun kelas 3 lebih mahal berbanding harga racun kelas 2. Walaupun kadang-kadang, walaupun dia punya active ingredient tu sama. Alright, so itu sahaja daripada saya untuk pagi ini. Saya buka pada soalan dan saya akan minta, saya akan minta kepada penganjur. Saya akan share benda ni, cuba apa penganjur untuk tembak nanti. Okay, terima kasih. Mata. Okay, terima kasih Dr. Muhammad Aswad di atas perkongsian yang sangat menarik sebentar tadi. Jadi daripada perkongsian yang doktor bagi ni, saya boleh simpulkanlah bahawa kawalan penyakit ni amatlah penting untuk memastikan tumbesaran pokok kita berada pada tahap optimum dan baik. Jadi pada hari ini sangat bertuah tau, kerana dapat berpeluang untuk menerima perkongsian yang sangat bermanfaat tersebut. Nampaknya doktor, kita ada beberapa soalan di ruangan komen daripada para hadirin. Jadi Dr. Muhammad Aswad, izinkan saya untuk membaca beberapa soalan tersebut. Boleh. Jadi soalan pertama daripada Apple Sin. Macam mana nak hapuskan serangga kalau tak guna racun serangga? Sebab saya ada tanam pokok peria kat rumah halaman. Macam mana Dr.? Silakan Dr. Ya. Soalan ni macam mana tadi? Pulang balik. Macam mana nak hapuskan serangga kalau tak guna racun serangga? Sebab saya ada tanam pokok peria dekat halaman rumah. Okey, macam mana nak hapuskan serangga kalau tak nak guna racun serangga? Okey, macam satu, pencegahan penting. Okey, pertama boleh guna sticky trap. Sticky trap color kuning. Saya apa dah kongsikan saya punya slide pada penganjur, harap boleh tembak daripada bahagian sana. Untuk saya tunjuk apa sticky trap tu color hijau, color kuning, okay. Dan ini boleh dibeli di apa kedai pertanian, cakap je nak apa sticky trap untuk pertanian, okay, untuk pokok lah, so nanti dia akan tahu apa dia akan tunjuk. Dan benda ni dia ada gum, dan dia ada gum macam ni, dia macam kertas A4, kita boleh gum, kita boleh potong dan kita boleh lekat apa, kita boleh letak pada pancang kayu, dan juga serangga akan attract apa akan tertarik kepada color kuning. Ini yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan boleh gunakan netting. Okay, netting untuk apa, untuk inilah, untuk apa mengelakkan tempat yang tuan-tuan dan puan-puan tanam tu kena serangan. Tapi
Okey, macam saya lah kan, macam kita. Kalau saya di rumah taman ni kan, kita tanam sikit je pokok tu kan. Tak berbaloi untuk kita letak netting. Tak berbaloi untuk kita letak netting tu. Jadi apa yang saya selalu buat adalah saya akan letak apa yellow sticky thread tu dan juga saya akan letak tanaman pagar, pokok pagar yang saya cakap bayam Brazil. Okey, bayam Brazil yang mana? Bayam Brazil ni kita letak keliling, kita macam jadikan border antara pokok kita yang peria kita tu dengan pokok ni lah supaya dia attract dekat situ. Dan cara yang ketiga adalah menggunakan organik punya ni apa seperti neem oil, cuka kayu, okey boleh juga, okey untuk kawalan, okey kawalan serangga ni, pencegahan sebab serangga ni dia tak suka pada bau. Neem tu dia ada bagi bau, anything yang berbau kuat serangga tidak akan suka. Okey, cuma cara nak sembuh tu tuan-tuan puan-puan kena apa tahu yang mana serangga dia tidak duduk di atas, dia duduk dia kebanyakannya dia berlindung di bawah. Ada yang duduk di atas, kebanyakan dia berlindung di bawah. So tolong selak bahagian bawah daun tu dan apa apply kat apa organik produk yang kita yang tuan-tuan puan-puan ada. Okey, sekarang dah banyak komersial yang dijual. Okey, mata ada soalan kan? Alright. Terima kasih Doktor. Jadi kita move to soalan kedua lah Doktor. Jadi daripada Akmal Mokhtar. Salam Doktor. Kenapa buah cili kulai saya bila bertukar merah jadi rosak seperti kering di bahagian hujung-hujung? Macam mana tu Doktor? Macam mana? Okey. Kenapa buah cili kulai saya bila bertukar merah jadi rosak seperti kering di hujung-hujung buah? Di hujung-hujung buah. Okey. Kalau dekat hujung-hujung buah ni ada kesan ni, saya nak kena tahu, okey. Cik Akmal, Puan Akmal ke? Yang mana saya nak tahu semua buah jadi macam tu ke atau ada certain-certain buah? Okey, kalau semua buah berlaku macam tu, dia boleh jadi penyakit lah. Okey, boleh jadi penyakit kulat. Okey, boleh jadi penyakit kulat. So kalau penyakit, kalau apa penyakit kulat tu dia berjangkit, maksudnya berjangkit hanya dua pokok start, tiga pokok kemudian lima, enam, tujuh sampai seluruhnya kena, so itu apa tandanya ada apa ada penyakit-penyakit di situ dan perlu apply. Okey, kalau untuk kawal perlu apply racun, racun ni lah sintetik. Kalau untuk pencegahan dia kena buat sebelum nampak benda tu, contoh pencegahan kalau guna apa macam organik plant product, nampak ada dua apa pokok yang kena removekan pokok tu dan juga kita baru apply pada pokok-pokok yang sihat tu supaya dia dapat protect, mencegah. Okey, yang kedua seterusnya, buah tu okey, kalau adakah pokok tu substrate yang digunakan tu, maksudnya tanaman apa dia punya plot tanaman tu, pokok tu bekas tanaman tu adakah di recycle? Recycle tu maksudnya berapa lama pokok tu? Biasanya kalau kita buat apa commercial lah, commercial kita recycle kita punya ni. Kadang-kadang bila lama recycle dan ada apa patogen kat dalam tu, dia akan kena, akan kena pada ni. So antara perkara yang biasa kena pada pokok pada buah cili adalah anthracnose punya penyakit. Anthracnose punya penyakit. Dia nampak kehitaman dan mungkin ada kering sikit dekat bahagian ni. Alright. Itu ni lah. Jadi yang itu saya kena tahu, kalau tu boleh, kalau ni boleh contact saya lah kalau tunjuk kan, sebab kadang-kadang saya kena, kita kena tengok gambar baru saya dapat diagnose secara tepat lah apa kemungkinan yang berlaku. Okey, ada soalan lain? Terima kasih Doktor. Soalan ketiga daripada Linking. Kumbang bapak puncung merebak dengan banyak pokok kapas, kalau halau pergi ke pokok sayur lain. Macam mana nak hapus Doktor? Okey, saya bukan pakar sangat tentang kumbang ni tapi dekat sini ini saya kena tahu juga. Ini komersial punya plot ke apa? Kalau komersial punya plot, kalau cara nak halau tu memang betul. Ya, ini biasa berlaku dengan serangga Bila you apply pada contoh dalam plot tanaman tu ada pokok kapas, lepas tu dia ada pokok sayur. Dan bila kamu apply hanya pada pokok kapas, dia akan pergi ke mana? Pokok sayur. Sebab pokok sayur tu tempat tu tak, you tak apply apa-apa. Jadi kalau nak apply something, dia mesti kena apply apa pada the whole plot. Okay, supaya apa dia tak
bergerak sebab serangga ni dia pandai eh. dia boleh bergerak eh. Dia bergerak dengan cepat. So dia akan merebak untuk ni lah, untuk serang benda tu. Dan perkara pertama yang boleh buat macam saya cakap, serangga ni kalau you buat commercial plot, dia kena letak netting. Ini adalah pagar pertama kita. Barrier pertama, netting. Okay? Netting adalah barrier pertama supaya untuk apa mengelakkan apa dimasuk eh? Sebab netting tu dia punya kecil kan, so dia tak boleh nak tembus. So ini antara benda yang buat. Dan kena ingat kalau tak ada netting, then you apply eh, you apply apa you halau ke apa ke kan, dia akan pergi ke pokok sayuran. Dan biasanya kita akan minta, kita akan kalau pokok-pokok macam ni kita minta lah you buat pagar lah, maksudnya pakai apa macam bayang Brazil ke apa kan, tenera ke apa, supaya dia boleh apa boleh block apa kawasan tu daripada dia masuk ke dalam. Netting sangat penting eh bila apa benda yang macam ni kumbang yang besar. Okey. Seterusnya. Okey. Jadi soalan yang seterusnya daripada sekejap ada tak? Okey, tak ada salah. Yang data kita ada masalah teknikal sekejap. Oh, tak masalah. Macam saya kan contoh eh, saya tu contoh macam saya. Saya ada pokok hiasan macam succulent dengan cactus. Okey, dan juga ada few dulu saya ada tanam apa sayur-sayuran lah. Okay, masa PKP tu kat rumah kan kita ni. Jadi apa benda bila kita contoh di kawasan kebun bandar ni kita tanam. Bila kita start tanam kan, bila kita start tanam ataupun kita ada tanaman kita yang kita buat di kawasan yang mana maybe kat taman tu kamu seorang ni buat. Macam saya yang buat. Kan. Jadi apa bila ada je, dia macam senang je. Ingat eh, perosak dan apa penyakit macam mikroorganisma apa semua tu. Okay. Itu adalah sumber makanan dia. Okay, itu adalah sumber makanan dia. So, bila sumber makanan ni kan, dia bila kita ada, dia macam kita buat buffet lah kan. Macam buffet kan. Dah makanan ada kat depan mata kan. Siapa tak mau. Contoh macam tu lah. Jadi, bila apa, saya macam succulent saya, apa karakter saya, banyak yang saya kena, antara benda yang saya kena adalah serangan siput lah, siput babi. Okay? Siput babi. So, siput babi ni kita nak tahu senang je lah. Dia bila siang dia tak ada. Bila siang dia buat apa, dia tidur. Ha, dia ni. So malam dia buat kerja. Ha, kita pun tak larat lah jaga malam kan. So, malam kita nak tidur. So jadi apa caranya kan nak buat macam saya kan. Memang kita terpaksa apa pakai fizikal tangan untuk buang. Okay, buang. Banyak sangat sebab bila apa banyak sangat pasal apa sebab saya tanam tu dan juga ada apa pokok sayur ada itu ada cili okay. Dan benda ni dia akan pergi kat tempat kita lah. So apa yang sebab saya buat barrier lah. Barrier untuk menghalang dia daripada ni. Tapi apa pun kalau apa siput macam siput babi yang ni memang kita kena buang pakai tangan kita lah. Eh? Dia akan bawa anak-anak dia. Dia cepat dia punya mati apa dia membiak tu dengan cepat. Begitu. Jadi ada soalan yang... kita boleh pergi ke soalan terakhir? Boleh tak masalah. Boleh. Soalan terakhir daripada Aina Bella Rain. Okey doktor, nak tanya. Akar pokok cili saya selalu dipenuhi dengan semut. Macam mana nak kawal? Korek je tanah, banyak semut yang timbul. Macam mana tu doktor? Okey, untuk yang ini saya nak kena tahu. Pokok cili ni ditanam dalam polybag ke dekat tanah? Dekat luar tanah lah, itu satu eh. Okey, saya kupas sikit lah. Kalau semut ni, dia memang itu macam mana nak cakap eh? Kalau dia tak memberi mudarat kepada pokok tu dia tak ada masalah sebenarnya. Tapi dia memberi mudarat kepada siapa? Kita. Manusia lah kan. Sebab apa? Dia bila banyak dan dia pergi kat kita, dia gigit ke apa kan. Contoh macam tu. Tapi kebiasaannya semut dia tak ada apa, dia tak memberi masalah kepada pokok tu. Dan kadang-kadang kan, dan kebiasaannya semut ni dia memberi kebaikan. Sebab apa? Dia bila dia korek tanah tu, dia akan macam tolong kita gemburkan tanah tu lah. Alright. Cuma bila kalau keadaan tu terlalu banyak,
okay, dia jadi kita tak selesa lah dengan tu lah. So kalau kalau macam tu, apa yang perlu dia buat sebenarnya, dia itu rumah dia, dia nak panas sebenarnya, sebab tu dia carilah. Bagi saya, kalau saya, saya tak ada masalah tentang benda ni lah, sebab daripada dia masuk dalam rumah kita, baik dia duduk kat pokok kita je lah. Okay, sebab apa, bila you buang benda tu, dia akan pergi cari kat tempat-tempat apa, dia akan bawa benda tu masuk ke dalam rumah kita dan dia akan jadi satu masalah yang besar lah. Dan as long as, macam ni saya beritahu eh, as long as benda tu, kalau semut, kamu nak apa, nampak semut, kan, kalau dia tak memudaratkan pokok tu eh, maksudnya pokok tu dia tak tunjukkan apa-apa gejala pun. Gejala yang tak, yang 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 stres, dia tak tunjuk dia dia apa, dia apa, bantut ke, layu ke, apa ke, akar dia still okay, tak ada reput apa, meaning that dia tak ada buat apa-apa masalah kepada pokok tersebut. So itu kalau cara nak kawal kan, macam mana nak kawal semut ni kan, kalau menyakitkan mata atau kan, boleh. Cara nak kawal dia senang, tuan-tuan perempuan. Kalau tuan-tuan perempuan kan, racun perosak, saya cakap tadi kan, sebenarnya ada, saya ada slide yang saya tunjuk tentang racun perosak tu tadi. Saya minta maaf, saya tak dapat nak show lah kan. So apa, racun perosak, kalau tuan-tuan, even kalau tuan-tuan ada shell talk dekat rumah, itulah racun perosak. Sebab itulah apa, dia akan tulis dekat dalam iklan, inilah iklan racun perosak. Okey. Jadi racun perosak. Okey, jadi boleh tak kita guna dekat tanaman kita? Boleh. Okey. Boleh. Jadi apa ni, Inabella eh, macam mana nak kawal? Ambil shelter, reset pemakila ke apa, tembak kat situ. Tut, tembak kat kawasan tu. Insya-Allah. Okey, insya-Allah semut tu pergilah, mati. Okey, berlalu pergi. So tu dia punya ni. Dan suka saya nak, last kali eh, saya nak ingatkan, pada, harap saya menjawab soalan tu. Dan suka saya nak ingatkan eh, pada semua yang apa menonton eh, yang ada yang pada hari ini, ingat basic fisiologi tanaman tu sangat penting. Cahaya matahari, air, nutrien. Okey. Dan macam mana kita nak tahu pokok kita ni kan, salah satu perkara eh, macam mana kita nak tahu pokok kita ni tak cukup cahaya. Pertama eh, ini antara biasalah kalau student datang jumpa saya, saya akan tanya benda ni lah. Okay, student tu bawa, doktor saya beri perkembangan ada ni, ada ni. Okay, macam mana you tahu pokok tu tak cukup cahaya? Okay, macam mana kita nak tahu? Mudah saja. Pertama, pokok tu dia akan sama ada dia akan belok ke mana tempat yang ada cahaya. Dia akan mengiring, dia akan pergi ke arah tu. Dan benda yang paling mudah nak tengok adalah, tuan-tuan dan puan-puan, tengok pada internode. Internode eh, internode tu adalah batang. Batang tu, sorry, ni batang pokok eh, ada mana batang, betul lah. Batang pokok, nampak batang pokok. So antara dahan tu, bila dia punya internode tu jauh daripada satu sama lain. Okay, so yang ini dengan yang atas ni jauh sangat. Okay, macam dia dia menegak sangat, dia menegak sangat dan jauh. Itu tanda yang sangat clear, cahaya tidak cukup. Okay, dan kemudian apa yang berlaku, bila bunga akan berkurang, buah akan berkurang. Itu tanda-tanda yang tak cukup cahaya. Yang ini biasa berlaku bila tanaman tuan-tuan tu diletakkan di bawah, di dalam apa, glass house yang sangat apa, yang dia, dia tutup terlalu sangat tutup dan cahaya tak kena. Okey, sebab itulah apa, macam apa, cili kan, tanaman cili apa semua, kita perlukan cili, perlukan terung, perlukan apa, cahaya yang banyak. Okey, cahaya yang banyak. Sebab tu dia tak diletakkan di dalam apa, teduhan punya ni lah. Okey, teduhan rumah, teduhan jarang lah, ramai satu lagi rumah teduhan mahal. Okey, mahal. Tetapi macam mana pula contoh, kenapa pula dia cakap macam ni, tapi kat Cameron Highland ada je dia letak dekat apa, ramai je buat dekat apa, rumah Tuhan, betul. Cameron Highland dia punya climate dia berbeza kerana dia sangat sejuk dan dia punya moisture content tu, okay, dia kena duduk dekat bawah tu sebab apa, dia nak apa, halang daripada bila kat luar dia akan attract lebih banyak penyakit sebab kelembapan tu tinggi. Dan ini akan attract lebih banyak penyakit untuk kena pada tanaman tu lah. Sebab tu kalau tomato dekat kamera mesti duduk di bawah rain shelter. Okay, rain shelter sebab apa? Ini mengurangkan penyakit macam hawa, apa, blight tadi. So macam tadi ada saya dah tunjuk satu gambar tentang apa, penyakit yang kena dekat, masalah yang kena dekat Pahang tu, dan few student dia tengah on the way pergi ke sana. Okay, jadi mereka tanya saya apa ni, saya apa tengok dan saya nampak dia petani tu, farmer tu, dia cakap tak pernah kena pada dia, dia tak tahu apa benda penyakit tu, tapi apa, pokok dia start apa, reput coklat eh, pokok terung dia, dan dia ada lepas tu antara saya tanya student tu apa lagi yang farmer tu beritahu,
farmer tu cakap kawan dia di Terengganu pun kena benda yang sama, nampak gejala yang sama. Kawan dia di Terengganu tanam pokok tomato. Okey. Jadi bila saya dengar saja kawan dia di Terengganu tanam pokok tomato, dan pokok tomato biasa yang akan kena adalah penyakit hawa tadi. Late blight tu, penyakit hawa. Dia macam kesan terbakar dan apa pada batang, daun, akar ni pada bahagian bawah tu, dan juga dia akan nampak apa coklat dia punya coklat teput. Dia punya hasil akhir dia. Dan ini boleh masuk kepada pokok terung juga. Dan macam mana nak apa, ada tak dia punya kena guna racun perosak, racun apa kena kulat untuk rawat, untuk ni lah kawan. Okey kawan. Dan dia akan merebak dengan cepat, dan tanaman yang kena tu kena buang. Okey, kena buang. Okey, kena buang. Bakar lebih better. Okey, kena buang. Dan juga apa ni substrate yang digunakan tidak boleh di recycle. Kena buang. Sebab benda tu akan ada kat dalam tanam apa substrate tu, kerana akar tu dia dah pergi bahagian akar. So jadi bila tuan-puan tanam semula dekat dalam substrate tu akan kena. Dan kebiasaannya, dan apa saranan saya kepada farmers ni, kutip dulu hasil. Okay, biar hasil tu, hasil akan berkurang definitely. Kutip dulu sebab yelah duit modal kita dah keluar, betul tak? Duit modal dah keluar, takkan kita nak apa, senanglah doktor cakap buang-buang kan. Kutip dulu hasil, bagi dia jalan tu, and then kita dapat apa money yang kita dapat tu, kita apa jual hasil tu. Dan kemudian disarankan kalau boleh jangan tanam pokok dalam family solanaceae, sebab itu dalam family yang sama. Okey, keluar dia, maksudnya cut dia punya apa ni, cut dia punya cycle apa jangkitan tu, tanam pokok yang berlainan, keluar daripada family apa terung dan juga apa tomato tu, tanam dia lain. Ini yang untuk yang commercial lah. Kalau kita kat rumah kan, kita kat rumah macam saya lah, saya buat kat depan rumah dululah kan. Sekarang dah tak ada dah pokok tu kan, sebab bila dah start masuk office balik dah tak sempat nak tengok pokok, tengok kita, lepas tu pokok mati. So boleh apa jangan apa, saya pun macam tu juga kadang-kadang, kita terlepas pandang. Kadang-kadang masalah yang datang tu daripada kita. Okey, masalah yang datang tu daripada kita. Sebab apa? Kita terlepas pandang, kita tak maintain dia properly. Okey, kita terlupa nak bagi baja. Bila kita tak bagi baja, kita harap dia keluar bunga dan keluar buah dengan cantik. Memang tak lah. Memang tak. Jadi yang ini perkara penting. Ingat, cahaya matahari, air, nutrien. Seterusnya, macam mana kita nak tahu pokok kita masalah? Tengok pada gejala. Okey, gejala tu macam kalau kita demam, kita akan panas, sesama, itu gejala. Pokok dia akan mengrekod layu, okey, dia batang tu akan pergi ke arah cahaya, dia ada something wrong lah tu. Maksudnya cahaya tak cukup, kena tukar. Kena ambil kira. Dan ingat, racun perosak, racun, penggunaan racun, pencegahan penting. Okey, pencegahan penting itu perkara pertama. Okey, gunakan organik punya plant produk, dan last resort kita akan gunakan racun kulat ataupun racun serangga sintetik. Adakah saya gunakan juga? Saya gunakan juga. Sebab apa? Saya beritahu terang-terang lah. Sebab kadang-kadang kita geram, betul tak kan? Aku dah buat-buat, beli elok, pokok mahal kan? Mati je kan? So kita pun geram, kita pergi tala kan? Kita beli racun kimia, kita pulun racun kimia. Sebab apa? Bila kita pulung racun kimia kan, besok dengan lusa tengok dah hilang. Oh, sedap mata memandang kan. Tapi kena hati tuan-tuan perempuan dan kena ingat syarat, pesan saya yang terakhir, bila tuan-tuan perempuan beli sayur di pasaran, okay, sayur ke buah-buahan, make sure tuan-tuan dan perempuan basuh dengan, rendamkan sayur-sayur tuan-tuan dan buah-buahan tuan-tuan dengan air. Rendamkan. Jangan lalu, bukan hanya buka pilih air dan lalukan. Kita takut ada residu racun yang ada pada produk-produk tu. So rendamkan, ambil besin, baldi yang kecil, lalukan. Rendamkan dia sekejap, lalukan macam tu kan. Jamah dia akan hilang benda tu. So itu saja. Okey, mata, kalau tak ada apa lagi, itu saja daripada saya. Kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh inilah, refer kepada email address saya. Dan juga kita pun di Jabatan Perlindungan Tumbuhan, kita ada buat services untuk diagnostik diagnosis penyakit. So boleh hubungi kami dan kita sentiasa welcome tuan-tuan dan puan-puan untuk ni. Dan insyaAllah tak lama lagi pun kita akan ada beberapa projek pertanian dengan student yang mana
ini boleh jadi showcase lah, dan kita akan invite tuan-tuan dan puan-puan lah kalau apa ada open day ke apa ke kan, supaya dapat bersama-sama dengan kita lah untuk apa ni, untuk ni lah kita bagi servis apa diagnosis. Okay, so apa-apa boleh hubungi saya. Dan satu lagi, kita saya Jabatan Perlindungan Tumbuhan kita ada apa Facebook link, boleh apa boleh masuk kat situ. Kita ada video yang kita upload macam mana cara nak menyediakan extract NIM. Okay, dan boleh refer kat situ. Okay, itu saja dari saya. Kalau ada salah-salah saya minta maaf, dan saya minta maaf apa dengan technical problem tu. Bukan salah penganjur, salah saya. Okay, salah saya sebab apa saya tak biasa guna StreamYard ni. Dan apa itulah dia kan, penganjur dah cakap boleh tak bagi slide, kita confident, jangan risau, okey ni kan. Rupanya dia apa whole slide tu dia tak ambil pun, dia ambil separuh je slide saya. Slide belakang tu ada berkaitan dengan cuma perosak dan motor, cuka kayu apa semua tu lah. Sebab tu antara soalan-soalan yang biasa saya dapat daripada apa farmers lah dan community. Okey, tu saja daripada saya. Selamat Hari Raya. Open house tu makan. Selamat Hari Raya. Okey, marilah kita pergi open house. So ada few je. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Aswad. Diharapkan Dr. Aswad telah menjawablah beberapa soalan yang diajukan oleh para hadirin. Jadi diharapkan para hadirin berpuas hati dengan jawapan yang diberikan oleh Dr. Aswad tadi ya. Okey, jadi ya doktor. Jelas sikit. Nanti kan soalan-soalan, kalau mana yang ada lagi kan soalan-soalan tu boleh bagi pada saya, dan saya akan, mana yang saya mampu saya akan jawab lah, dan saya akan bagi. Maybe kamu boleh upload dekat you punya Facebook page ke apa tu. Betul. Jadi mungkin selepas ni kalau ada para hadirin yang ada soalan, boleh ajukan kepada Dr. Aswad secara peribadi melalui email mungkin. Okay. Boleh. Jadi seterusnya, sebelum kita bergerak ke slot seterusnya, suka untuk saya ingatkan para hadirin untuk mengingati atau mencatat kata kunci kehadiran seperti yang saya akan sebut, untuk digunakan di dalam borang isi gel dan maklum balas pada akhir sesi kita pada hari ini. Suka saya untuk bacakan kata kunci tersebut ialah kebun 2022. Saya ulang, kebun 2022. Sekali lagi saya ulang, KEBUN 2022. Pastikan ejaan kebun 2022 adalah dalam huruf besar sahaja. Para hadirin adalah dinasihatkan untuk memasukkan kata kunci yang betul di borang isi je dan maklum balas. Dan kegagalan para hadirin untuk memasukkan kata kunci ini akan menyebabkan anda tidak mendapat sijil webinar pada hari ini. Saya kena jadi register. Tak perlu data. Jadi terima kasih Dr. Aswad sebab sudi luangkan masa untuk berkongsi ilmu pada hari inilah berkaitan kenali dan rawat penyakit secara sihat. Jadi diharapkan para penonton dapat banyak pengisian baru daripada perkongsian yang Dr. Aswad bagi sebentar tadi. Sebelum itu, dipersilakan Dr. Aswad sekali lagi untuk memberikan sepatah dua kata, mungkin apa-apa nak tambah lagi sebelum kita akhiri program kita pada hari ini. Okay. Kata terakhir lah Dr. Okay, so kata terakhir, terima kasih lah kerana meluangkan masa pada pagi hari Sabtu ni, weekend ni, dengar saya bercerutih lah, okay, bercerutih. So jadi kalau apapun macam saya ingatkan, kalau ada masalah pada pokok tu kan, dia akan tunjuk simptom lah. Dia akan tunjuk simptom, gejala tu, dan kita kena ambil langkah yang cepat untuk mengawal dia. Okay, sebab dia pokok tu sebenarnya tengah menjerit lah tu, tolonglah. Dia tengah sakit tu, contohnya. Okay, dan juga kita pun, pelajar-pelajar kita pun ada kursus-kursus pengembangan yang mana mereka akan keluar untuk pergi berjumpa dengan farmer-farmers. Dan saya haraplah kalau tuan-tuan dan puan-puan ataupun yang ada kebun bantulah kami lah, bukalah ladang untuk bagi pelajar-pelajar kami ni masuk, dan kita cuba untuk membantulah kalau ada masalah. Kebiasaannya masalah yang kita dapat yang mereka jumpa saya adalah penyakit dan perosak. Penyakit dan perosak, apa yang perlu buat? So, kita boleh ni, dan sama-sama. Dan ada satu contoh saya tak dapat bagi tadi. Ada satu pelajar tu dia cakap dia tanam pokok pisang, dan pokok pisang ni dia bila berbuah tu dia tak sempat matang, dia jadi hitam. Okey, dia jadi hitam. So dia memang habis wat banyakkan pisang berangan yang yang berlaku tu lah. So saranan saya pada pelajar tu pelajar saya BSP
And then itu kemungkinan penyakit tu belum didesignated kan, tapi dia nampak macam Mucor disease. Mucor disease. Tapi saya tak sure sama ada betul tak ada dikatakan di Malaysia ni itu adalah Mucor disease. Tapi simptom Mucor disease. So apa yang boleh dibuat lah, kalau boleh jangan tanam. Saya cakap jangan tanam baka tersebut. Dia kata sebelum tu dia tanam baka, saya tak ingat baka lain. Dia kata tak ada masalah, tapi bila tanam tu habis. What? So antara benda macam tu lah. Dan kadang-kadang baka memainkan peranan yang penting. Okay? Itu akhir kata daripada saya. Minta maaf kalau ada salah sehat. Silap. Selamat Hari Raya. Dan maaf dari dan batin. Assalamualaikum. Mata. Okay. Terima kasih Doktor di atas kata-kata tersebut. Jadi pada hadirnya adalah untuk diingatkan untuk mengisi borang isi je dan maklum balas melalui yang telah disediakan di ruangan komen. Jadi hadirin sekalian, dengan ini maka berakhirlah webinar kita pada hari ini, iaitu webinar Kebun Bandar Siri 7, Kenali dan Rawat Penyakit Cara Sihat. Diharapkan ilmu-ilmu yang telah dicurahkan ini dapat memberi manfaat kepada kita semua untuk kehidupan seharian kita. Jadi ingin saya ingatkan juga kepada para hadirin bahawa webinar Kebun Bandar ini tidak berakhir di sini saja. Webinar yang seterusnya akan diteruskan dengan webinar Kebun Bandar Siri 8 yang bertajuk Tuayan dan Pasca Tuayan. Jadi webinar yang saya nyatakan tersebut akan dijalankan pada 11 Jun 2022. Sebelum itu, saya dan juga ahli jawatan kuasa webinar pada ini ingin memohon 10 jari jika ada kekurangan dan kelemahan dalam webinar ini. Seperti yang kita lihat tadi, ada beberapa masalah teknikal dan mungkin saya pun ada tersasa jugalah sebab ni mungkin baru bagi saya. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberi serangkap pantun. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih. Terima kasih. Nama. Assalamualaikum. Baik, Dr. Thank you.